Sambil menunggu angin, saya akan memutarkan Johannes 10. Saya beli dari Pak Amri karena Johannes 8 saya dibeli sama Pak Faisal ya di Lalatang 2 Bocor. Kita dengarkan suaranya. Lebih mabas ini, Agung. Kayaknya angin sudah mulai ada nih. Oke, ini akan diteskan ya. Tes perdana di layangan jala gundik saya. Johannes 10. Pengganti Johannes 8 yang dibeli sama Pak Faisal. Di 2 Bocoy, Lalatang desanya. Ini yang beli Johannes 8. Yang bolotong gak jadi. Nah, Faisal namanya dari Lalatang 2 Bocoy. Johannes 10 ya. Roll ini. Punya saya sendiri. Setelah saya amati dan dengarkan, ternyata pitu-pitu Johannes 10 ini ketika motifnya belum diganti laba-laba agak mak kecapi. Tapi ketika sudah diganti motifnya jadi laba-laba, mak gongnya lebih terasa, lebih ngebas. Mungkin pengaruh ketebalan dari sampul layangannya yang menjadi lebih tebal dari sebelumnya ya. Oke, saksikan video ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat lima waktunya. Terima kasih ya sudah menonton. Salam lima madis datang. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya tak bersahabat. Anak 10 bahannya roll tangannya ini sendiri ini.
6. Ada 6 ini. Belum dapat yang 7-nya. Belum dapat 7-nya. Yang aku di pohon anu. Dia jatuh lah. Biar dia jatuh. Biar dia jatuh. Ya. Untung tidak nyangkut di pohon lontar. Johannes 10.